Mendekatkan hati rakyat kepada seluruh dari kalangan kepemerintahan di masyarakat. Betul, betul, betul. Mohon matur nuwun dari beliau-beliau yang berkompeten yang rawuh. Dari jajaran-jajaran dari kepemerintahan sing rawuh. Terima kasih. Wah, wis tenan. Marumlah kaya bengi iki, Mas Jo. Ya. Ngono. Oh, ya. Seneng ya? Seneng. Lah ngopo? Tangga kok. Karena di sini ditanggapi ya senang ngono. Bawaslu Tulung Agung. Betul. Mudah-mudahan lancar. Amin. Sampai tanggal 17 April hari H. Mudah-mudahan tanggal 17 April warga masyarakat Tulung Agung jangan sampai golput, monggo dugi ting TPS-TPS yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh tiap-tiap desa. Ojo golput, aku tuh nyoblos. Bener. Bener. Pokoknya nyoblos, gak nyoblos, kudianya sih dicoblos. Nyoblos. Siapa aja? Bujuku. Ya ora, 5 tahun ke depan yang menentukan nasib kita. Jadi aja sok, pokoknya dalam ke zaman milenial sekarang itu banyak-banyak sesuatu bahasa yang tidak bertanggung jawab. Aja sok, ngertus nompo kanti tenanan, kanti positif. Kok besar lu kadung ditopo huwak, ngono lah ya susah toh. Ya, no, ngerti huwak ora? Huwak. Apa? Ayo kuwi mau. Huwak ki apa? Eh? Huwak ki apa ngono? Huwak ki mambu. Kok mambu? Lah huwak ku mambu. Iya Bapak Payo pun rawuh. Pak nuwun. Bapak terima kasih. Mas Lu. Heeh. Rawuh. Ya. Wis sampe jago karo biyane?
Pak, sudah sama bionya? Pak Fayakun. Pak Fayakun, Bapak. Bapak Fayakun. Sambon. Wih, dulur Pak Kun. Kok Pak Kun pripun to? Sing barep jenenge Pak Kun, iya. Sing nomor loro Mas Fayakun. Bapak Fayakun itu berarti nomor 2. Oh, anak yang kedua. Oh, lah kok ngerti sampean? Lah kan sing barep jenenge Kun. Lah kok ngerti? Lah mana anak-anak nyeluk anake loro kan Kun Fayakun. Yo enggak kok iso. Bangun, terima kasih. Bapak, sing kamarane karo awake dhewe. Memang Bawaslu ki pada malam hari ini manggon ning gor warga masyarakat dikelompokne diwe hiburan sing kaya mangkene. Iya, iya. Iki ora mung delok campur sari tok, ora mung guyang-guyu delok dagelan tok, ora mung seneng delok penyanyi tok. Iya, tapi Bawaslu peduli bahwasanya sapa sing delok ning kene kok iya seneng ya mulih nggawa hadiah. Oh, sing wis disediakne karo panitia Bawaslu. Amane kok malah wis ngerti? Wis no. Bawaslu itu memang cinta kepada masyarakat. Iki warga besar KPU juga seperti itu. Kok sampe nganti ngerti disiapke hadiah dan pres. Mergo hadiah wis dicepakne karo panitia. Apa? Iki hadiah utama AC. Tenanan kok piye? Cepakne iki. Kok nomere cocok langsung njukuk hadiahe. Lho, lah aku gak ngerti lho oh. Eneke ya ming sekedar sak meno kae iki hadiah AC. Endi, Mas? Halo, kok dhewe AC. Iki hadiah kok panitia iki. Lah kowe nek pengin njukuk kene mrempul dasmu kowe. Lah kae gone wong liya mbok tawa-tawake. Aku lek hadiah. Jadi paling tidak menjadi masyarakat yang hebat itu sulit. Loh, Indonesia sudah merdeka berapa puluh tahun. Nel. Tinggal kita tongkat estafet, tinggal meneruskan kemerdekaan. Bunuh jiwa nasionalis harus kita tanamkan. Kamu putra bangsa Indonesia, harus kamu tanamkan. Ngerti murah? Wes. Garuda itu di dadang. Wes. Ojo nanti ngon Garuda ini mbok gawe elek. Mergo ki lambang negara. Lah iki kok siswi Garudaku sesek. Lho gablok. Kok iki nasi bangsa kok rasa mbok ngono iki Garuda ki ning atiku. Oh iso ta? Lho. Iso. Apa? Garuda di hatiku. Lek ning dodo ki ning jaba. Tapi lek Garuda di hatiku berarti Garuda itu di dalam hatiku. Berarti saya itu cinta banget terhadap negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Hebat. Hebat berarti wis suwe sampe nang Indonesia suwe ya. Ngawur lahir ceplok ya aku Indonesia kok. Layak no untungan lho saya uji kok. Lek aku ki Indonesia, tapi bapak ibuku mbiyen blasteran. Indo, Indo. Ah, ya ampun. Bapak Jawa, nggih. Okay. Ibu kibas. Ki. Gak kleru to. Anak-anak cempe. Ya cempe ngono. Nah aku ya beda. Ya padha wong adekku cempe cilik kowe. Kok ngajak-ngajak iki sing kabeh kok iso. Indonesia tenan. Iya. 17 Agustus hari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah ini coblosan tanggal berapa? 17 April kita mengadakan pesta demokrasi. Hebat. 45 tahun. Tahun dalam 5. Dalam DKA Merdeka. Benar. Tahun 21 April RA Kartini. Lo. Iso lo. Ngawur. 10 November Hari Pahlawan. 3 Mei Jumat Pon. Geblake Pak E. Yo aku tuh apa ini hari nasional 3 Mei Jumat Pon ini. Oh berarti pengalamanmu cekak. Loh. Kok cekak nih udah ini saya sambung kok. Maksudnya tuh aku kurang. Dubur. Loh. Lah durnya potin balik karo Bawaslu. Kowe iki bangga nek timbang. Yo yo Bawaslu bangga. Ngawur rek. Iki termasuk awet iki pilihan. Heeh. Iki musisi-musisi iki lek ra pilihan ora mungkin ditimbalkan Bawaslu. Oh kok saged Mas? Loh ngawur rek. Disesuaikan. Pengrawe pilihan, musisi pilihan. Iya lho. Pelawak yo pilihan. Pilihan. Aku ming meri siji. Apa? Nek kono gambar sing utuh. Dur gambar sing iki lho. Upama iki aku terus sing sita awakmu ayo rapas to iki. Oke gandengane kono karo kene lho. Ngono. Ayo. Kasih untuk gambar awake dhewe. Lah sapa? Sing ndang lah ini. Oh beda ora iso. Mengingat kita orang Jawa, jangan sampai kita meninggalkan kejawen. Iya no. Boleh kita bernasional, boleh kita era milenial, tapi awake dhewe tetap tradisional. Hebat. Berarti bisa tenan. Ya jelas orang. Ya tunjukkan yo iso Mas. Ngawur rek iki. Timbali apa? Roh kerajaan Majapahit
Roh, ngerti? Ngerti. Abad 14 sing nalika ning Majapahit kapatah dadi patih. Patih Gajah Mada. Hebat iki. Melu ketoprak suwi Mas, Mas. Ketoprak iki sing tak lali ora abar. Ono kok sombong iki. Wah, aku termasuk wayang pageblug aku. Abad 14 nalika Majapahit duwe patih jenenge Patih Gajah Mada. Diadakan prasasti sing dieneke sumpah jenenge sumpah palapa. Iso iki ya. Sumpah palapa. Toprak hebat. Kowe nggon aja pahit, pate jenenge sapa? Patih Gajah Mada. Ngerti to sampeyan? Yo ron. Nalika nggon Malawa Pati sapa sing dadi? Kuwi termasuk dudu sejarah tapi legenda. Legenda sapa kuwi? Cerita iki mitos ya. Mitos kuwi lek Malawa Pati Angkling Darma. Lah iki lho. Prabu Angkling Darma. Kok apa sampeyan? Kuwi ndelok TV kok. Kayu diganti Nyi Roro Kidul. Apa sampeyan? Aku ki nek nggon-nggon mengkorek pengalaman ora iso. Ora di TV kowe. Ya ora segampang kuwi to lek maksudnya gini lho. Kamu kan paham dengan sejarah. Yo ana sejarah nek mitos sak legenda. Dadi kan paham. Paham. Saiki tak takoni. Apa? Lek teko sing angel pisan iman-iman utek lek mikir. Bojonegoro kuwi ana petilasan jenenge Kadipaten ndi? Ya kuwi ana kuwi. Ngendi? Malawati ana kuwi. Berarti iso iso. Terus go Angkling Darma kuwi ndek patih jenenge sapa? Patih kuwi Batik Madrim. Ngerti? Pergo Prabu Angkling Darma rabi karo adike Batik Madrim sing diarani Setyowati. Nek nggon Tulungagung sing mbok apalne apa? Ya biasa no. Adi Pati Kalang ana sejarah kuwi. Oh lho lho. Ana legenda, legenda. Oh. Dadi apa? Apal. Saiki yen aku takon. Apa? Presiden pertama nggon Amerika sapa jenenge? Ini pengalaman tuh jari tau rono. Aku gak tau roh yang ini. Berarti sampe itu pengalamannya cekak. Ini mau takon ada. Nah aku yang takon rada ada. Takon ini si sepele. Nah aku ini jelas. Sing gue habotnya iso. Tak takon ini gue. Nek takon aja sih gampang-gampang. Aku sekolahku dulu. Dungur apa lulusan SD Muri ke terminal ke Melinti. Pokoknya lulusan SD Karang Waru ke Melinti. Ya aku mau lulus ke itu. Untuk ini apa tuh datang buka pati ini apa? Dan biar ke Melinti ya. Lagi dulu. Ngomongin bahwa sing realitas sing apa enak. Tapi kan iso kuliah tuh. Kuliah apa? Kuliah sibuk. Oh, jenenge mbiyen ya sebaku harus sampean lho. Ya ora iso lho, aku dhuwur lho mbiyen. Ya sekolah menengah. Lho, aku menengah kejuruan asri minggir aku. Iki jane sapa ngendi coba? Kan mbok utang lho. Maksudnya itu nek gon bangku pendidikan kan iki oke to, para pelajar-pelajar sing rawuh lak oke. Yang hadir oke. Dadi gon matematika itu bagaimana gon ilmu pengetahuan alam itu bagaimana ngono lho. Alah lah yo roh. Perlu tenan. Iso. Matematika iso. Aja meneh kok matematika. Mata ini bojomu iso. Maksudku ya kaya ngono. Ya ora sambo takoni genah lek ketok ngene kok wong cerdas. Malah sejarah ngerti. Matematika ya ngerti. Ya roh. IPA. IPA roh. IPS iso. IP iku ndek tak sikat tok. IP apa to? IP. Oh, indeks prestasi. Nah, aku dengar tak genah ini seru lho. Kok duitnya tipe barang lho. Wono, jadi bisa tenang dong? Bisa. Tak takoni mas Jo. Apa? Tenang? Ya. Tak tunggang suara apa? Kendang. Biasa lagi. Nek upomo, ning lho, ini apa? Gembung. Ih, uteng. Gung. Gong. Hebat. Saiki nek suling ke suaranya piye? Tilut-tilut. Tulit. Ngono anak toprak. Tilut-tilut. Tulit-tulit. Aduh. Ngono kok tau ndelok TV. Lha apa? Suarane suling imbung. Lha kok iso? Lan nek nembang. Suara suling kumandang suarane. Tulat-tulit kepena unine. Unine mung. Iya ya. Anak kan. Ora ayu nek unine mum.
ora enak ya kunine ono wong sing go lagu iki ngomong aku ya nek mbakmu sih ya ora iki kenyataan lho suling wis bodo akhirnya kowe ngopeni ubur apen utawa raja kaya oh ingon nggih sapi gajah roh ngertos kebo ngertos pitik tahu ya wis kok ya wis terus pertanyaanmu ki apa kok iso opo kate kok tahu lho lah ini di sini itu dibuktikan toh pitik mangan apa pitik iya katul gelem sego gelem sapi ya apa kae jenenge damen lele ya paling ora pur lho ono kucing ya greh ya ora iso apa lontong lah kok iso ene lagune pak ya ora ono kucing mangan lontong piye kucingku telu kabeh lemu sing siji abang sing loro klawu meong tak pakan ni lontong kastuman ya kae nek meong tak pakan ni greh Dok itu gale mung nek mau. Awas ngono wae mosi. Oh, awite nang mbok aku siap kok. Kamu itu jangan berargumentasi. Karena masyarakat Tulungagung itu masyarakat yang cerdas, masyarakat yang hebat. Iya. Terbukti bahwasanya apa? Begitu dari Bawaslu mengadakan sosialisasi yang seperti ini, antusiasi masyarakat koyo ngene. Berarti masyarakat Tulungagung ini yang selalu taat dengan kenegaraan, taat dengan kepemimpinan, taat dengan hukum yang selalu mendukung Indonesia lebih maju. Amin. Iki terbukti ini iki. Iya. Bisa nembang toh? Bisa. Pakai musik. Oke. Okay. Nah, ini kan ya campur sari. Iki nembangnya mesti anu iki. Apa? Pakai lontong. Ya beda no kok iso. Anu minor, Pak. Minor, Pak. Minor bener iso anu. Mi goreng. Musik itu ada pentatonis di atas. Bisa. Maksudnya itu bagaimana kamu itu juga ikut menyehatkan masyarakat Tulungagung. Oh, aku dewe kok nyehatne wong. Miki lo iki lho, iki nyawa jenenge karo panitia. Lah kok Blitar aku kok Ponorogo duwe sangu, sampean kok Blitar iki sangumu apa? Lho iki duwe sangu kok nyangoni. Ocul iki jane iki. Tak payah aku lho kok iso gemucing lho ngene iki. Wong beliaunya asmane wae wis asal asmane wis nggon syariat apik kun waya kun sing iso nyelametke awake dhewe ki nek telu siji kun sing iso madangi donya apa kunang loro kun sing iso marekke keluarga apa undangan slametan kun sing nggawa prahara nggawa cilaka apa kunduran pek sing nggawa cilaka nggawa prahara iku digoleki kuno, kun jenenge asmane wis apik kun payakun lho. Kan aku tak jenenge bismillah lho. Kuno, ala aku tak jenenge Faiz Saitonirojim. Allahumma amin. Ora apa-apa bapak itu jenglot. Ayo, aku wis gak kira. Aman siapa Gus? Barang kok.
Lah gue apa aku? Nah, di sini kan berdua adanya Jokwiti sama Jokrudu. Lagi rambut sarang ini mak tamu ini. Oke, uang paling ngeri. Maksudnya ini gen-gen jamnya itu masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Yo, bareng yo kelep. Wong diomongi kok engkel lho sampean iki. Ya apa bener? Apa bener nek wong tuwek ngono ki jenenge omonganmu ora manut canom ning omonganmu iki kengaloren. Idul. Mbok aja kejeran nang apa ta? Ya mentas. Wong tuwa iki mbok kaya sing lenggah ning ngarep, sing lenggah ning samping, sing lenggah nggon pinaraan iki paling ora berbobot. Dadi wong tuwa ki sampean wong tuwa aku canom, sampean masku aku adimu ki. Dadi wong tuwa tak kek nggo ngarep sampean ki. Apa lek kowe mesti abot? Lek kudune sing abot. Kapok ae saya tuwek yo enteng ya. Mesti kenceng ngono lho. Dadi sing kenceng tenanan. Iya, iya. Kenceng banter ngono. Banter ae saya tuwek yo kalem. Geng wong tua ki mateng 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 dik mateng tenanan tempe keteweane bosok. Aku mah jane wis mau budal lho aku jane. Ora budal kok sesuk ember ciciran kok cuci. Lah itu budal kok. Ora aku mah ora aku tok ki ya ciciran tok ki. Oh my god, sakit Mas. Tapi tak mau aku membuat aku MTS bapak mas. Percaya mau rupamu yang sambil surat yasin. Tapi yang kelas itu tak ditok nih. Tak ngopo. Tak korupsi kopi yang lebih. Selatu lo. Yo, tak ngumpul atau tak. Dekno seti. Dek ini ngomong lebut. Dek ini sore kejar lagi. Nadanya itu lo direndahkan. Selatulah salamullah ala Tuhan dan tanggap bagaikan komputer jangan loading gitu loh. CPU-nya itu bagaimana, berapa giga kartunya itu dilihat, jangan terlalu lemot karena kalau lemot itu namanya loading. Kamu harus tahu di mana mutu kualitas muatan bahasa itu harus kamu terapkan. Bahasanya kita sebagai enak dek mambeng ini rodo encer ini kekendalan. Wah, ya ampun, ya ampun, kok iya api suara. Lagi emang ngotok lho, aku wis ngerti. Aduh, ya ampun, jok luduk, suaramu ya ampun. Wah, urah apa-apa, segolam. Ayo bangga, toko isu. Melaku-melaku, tuku jagung. Kok liane nyapa tuh orang jagung, no? Panganan nukeh, enek kae, cimol, barang aneh itu ya di pangan neng pinggir di pangan karo
ketok enom kopoan. Nah, pangan neng pinggir rel. Abah samu kilo, nek dipangan neng pinggir rel, ngono ping nak. Pinggir rel, ngono enak. Jajal, pinggir rel, ngono. Pinggir. Ya tak angel, tapi pinggir rel, ngono lo. Melaku-melaku tuku jagung di pangan neng pinggir rel. Lampu angel. Ya, pokoknya ini enak kopi macam pinggir rel. Pinggir rel. Enak loh. Melaku-melaku neng pinggir rel. Mau jalan. Di pangan. Balik warung. Ayo. Oh no, jeli. Melaku-melaku tuku jagung di pangan neng pinggir rel. Lo itu angel mungkin kesempet apa terjadi kita semua. Angel mungkin. Dia cakap mau bawa pipi. Apa yang angel banget mungkin. Ojo lali warga masyarakat tulung agung. Moro neng TPS tanggal 17 April. Kafe gini loh, kita mesti ketularan anu ketularan singkulino goyang ini guys yo. Gak jo. Disesuaikan dengan usahanya dong. Yo gimana yo, obah ini kyo berkok mau lali ya. Lali apa? Cuaca kan agak buruk. Meteorologi dan geofisika. Untuk flu mau. Oh, dah ngopo. Dah kan budal ini ngombe obat. Obat ngopo? Ya obat flu mau. Kalau tak ombe lah kok, talak lah kok neng tulisannya nek. Tak kocok toh, kocok dahulu sebelum diminum. Lah mau urung tak kocok toh. Terus kita tunggu ombe. Tak ombe, saiki tak kocok jek. Aku mau yang ombe saiki apa ya? Ombe saiki. Mosok begini bawa sunnah kan mosok tem. Lawang sing ora berpendidikan sampean kok iso penontone bengi iki. Tak dongane kabeh seneng ati. Ojo lali nyedak Gusti dimen bisa gak aku marahi dewe-dewe dimen bisa kanggo sangune mati salatullah kawido oke generasi penerus kudu manut dawe wong tuwa aja tumindak sing rena-rena dimen uripmu bisa mulya salatullah. Ojo sampai keput-keputan timen urat dadi kecelakaan untuk mengurangi banyaknya korban ape iki diling-iling dadi paling ora iki ade juga ikut menyosialisasikan ngono pengen keselamatan yen nyetir kudu ingat-ingat timen awakmu bisa selamat Pak polisi ngatur ben ramu mat lalu lintas ben ora macet yen wis macet lah karuan akeh siswa-siswi sing ketinggalan pelajaran
Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol tahu nganti lali rakatoan. Anjir sing apik to. Rakatoan. Lo. Tak terus nisa weh. Weh tapi gawe rok kok gawe rok. Rakatoan marai rame. Mergo cari suwe pinggire. Bareng ngadek ra ketok suwe. Bareng dodok ketok tahune. Ketok bakule dagangan. Nah itu dagangane iki ning arep ketok tahune ngono lho. Bisa ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Bisa tenang. Bisa. Aja rono lho wis. Ora. Bawa suwi pokoke awake dhewe iki seneng kawis. Kula dongake sing dadi pegawe. Yo. Enteng penggaweane tur akeh bayarane. Dimen anak tutup sekolahe. Kanggo contoh tangga teparune. Yang cokluduk pengurang duwe. Kancaku nuntun Honda cok, aku nuntun tempe. Anggamu mangan miwak, aku mangan tempe. Anggamu mangan ndok, aku mangan ndokku dewe. Mahu lek imam. Lek aku tuku tahu tau nih sopo. Tahu sampean. Lek aku tuku tempe. Tempe nih sampean. Lek aku tuku ndok. Ndok sampean. Lek ndokku. Lek aku njaluk. Kasih satu bila ya kak nempel si tok dong kok godok enak lu digodok yang meledas ngodok ngodok kuyo akhirnya dong ngapain satu dong ini menghibur para keluarga besar dari kepemerintahan Pemkab Tulungagung dan juga dari KPU dari Bawaslu ini lenggak apa lu dong mudah-mudahan pokoknya Tulungagung kondusif amin beda pilihan orang jalari bebrayan. Wah, beda pendapat orang jalani pegat, beda penemu jangan dipadu. Mari kita bersatu padu untuk menanamkan persatuan dengan kesatuan bahwa berbhinneka tunggal ika, beda bendera tapi tetap satu jua. Junjung tinggi NKRI Pancasila Sakti. Ya, maju dong. Nah, iki. Yo iki. Apa? Bakal tahu nih iki. Saya mau kirim mam tahu dulu, mam tahu dulu. Masaknya seneng. Saya nggak sama nggak seneng. Rumah saat ini sama ganteng mana ya? Ojumnya kalau ojumnya kalau mengolok aku diri ngocoy mutah juga. Tito mas. Jenengmu siapa? Silvi. Jeneng mula Silvi wae. Kudus rakap gede istifare. Ojo mikir sing rono rene cedak no karo gustine enak Silvi tibane ya enak coklit iklak nami kulo dagelan asli saking panah